disediakan ya. Di sini bangkernya. Terbelen ya kan tukang? Bisa lain nih nunduk kan? Oh iya. Ibu-ibu, karcis mau masuk ke Jayanti itu kalau lagi ramai begini itu li apa ya? Satu orang tuh berarti niti 5.000 gitu. Satu orang teh 5.000, jadi ngitung orang ya ibu-ibu. Biasanya kalau lagi rame aja, kalau hari-hari biasa mah enggak. Biasanya gratis. Sekarang lagi hujan, balik lagi ternyata ke sini. Itu kolamun tadi. Iya, ini di sini. Ini mana? Oh, jaikan di dia. Ini dia. Ibu-ibu ada cerita sedikit ya, hambatan. Jadi, kita itu tadi pagi-pagi ke Jayanti makan seperti yang di video Bibi Bibi Non itu ya. Kita itu makan-makan. Nah, setelah makan-makan, kita langsung ke tadinya mau ke Santolo, cuman karena mabok anak-anak, jadi ya sudah kita ke Ranca Buaya saja. Nah setelah itu kita balik lagi aja ke Jayanti karena mau renang saja di kolam renang ya, seperti itu. Balik lagi ibu-ibu, ternyata masih ramai di Jayanti sebenarnya. Kita mau ke kolam renang ya ibu-ibu. Kolam renang, tempat pelangnya juga begitu. Kolam renang. Itu kolam renangnya belah di itu nih. Parkirnya. Ibu-ibu semuanya, ternyata di Pantai Jayanti juga ada kolam renang untuk renang anak-anak dan dewasa ya, seperti itu. Nah, itu kan pintu masuknya. Kasih tahu ya ibu-ibu biar yang mau kesini, buat yang ingin renang-renang gitu ya. Nah, Mama Jeta kasih tahu ya. Bu, jadi dari masuk sana ya, belok kanan kan yang tadinya itu ke pantainya ke sana, lalu masuk ke sini ibu-ibu. Tuh, ada cuman pelangnya gini aja, simple. Tuh, udah coba masuk di situ kayaknya penginapan. Kayaknya penginapan. Ibu itu penginapan ya? Tuh, ibu-ibu ada juga penginapan. Ada penginapan simpel-simpel ubud gitu, dan ini buat parkiran. Dan masuknya sini ibu, tuh lumayan enaknya tempatnya. Nah, jadi ibu-ibu karcisnya di sini cuman 20.000 per orang, ya. 20 bisa apa? Ibu-ibu, ini pintu masuknya. Cuman karena sekarang nggak banyak orang, jadi mungkin liburannya masih ke pantai-pantai. Nih Meli kolam renang ya, ibu-ibu. Karcisnya cuma liar. Karcisnya cuma 20.000 per orang, orang tua dan anak-anak juga. Nih ibu-ibu. Masuknya udah lama ini mah, kayaknya tempatnya juga lumayan nyaman, enak ya. Tuh, banyak juga buat, oh bisa juga untuk makan-makan. Ibu-ibu ini kebetulan lagi nggak ada orang ya, karena kayaknya bukan tempat, apa namanya, bukan liburan tahun baru gitu kayaknya ini mah ya. Tuh, ada juga ubud-ubud, ya ini mah kotor tempatnya. Nih, tuh bisa ya kalau ramai mah, ada juga tempatnya masih kotor-kotor ibu-ibu di kampung kayak begini ya.
Nah, ibu-ibu, ini karena mau hujan. Tuh lumayan tempatnya bagus. Tuh, mungkin di situ tempat ruang tunggu kali. Wah, itu ada begu, ibu-ibu, apa ini? Begu tuh. Ya kan? Ini tempat serosotan kayak gitu. Ada juga buat foto-foto, buat ayunan. Lumayan lah ibu-ibu kalau untuk di daerah kampung mah ada ya. Tuh. Tuh foto-foto. Tuh. Siram. Hujan. Ini juga untuk foto-foto bagus. Lumayanlah untuk menghabiskan libur anak-anak di sini. Tuh, dok, kadek kebi mana Anggi? Mana? Aha, ulo. Atasnya. Oh, oh. Tuh, Anggi atasnya. Tuh, ibu buat prosotan, cuman kayaknya takut jatuh kalau hujan kayak begini tuh. Bisa-bisa jatuh ya ibu-ibu ya, jadi nggak aman kalau hujan mah. Ini buat kolam buat orang dewasa ya. Sepi ibu-ibu. Ayo tadada tuh girang ojay. Sok buru-buru. Tuh. Anak-anak di sini ibu-ibu. Tuh. Lah ayo. Ayo. Ada deh ayo. Tuh. Renang mah urang. Tiris. Tiris. Foto ya ku bibi tadi pan hayang di laut, tapi di laut mah hese. Ena mah. Paur ngojai di laut mah. Tadi kan mau di basis itu, ibu-ibu mau di ranca buaya itu. Takut sok. Wah, tempat buaya. Tuh. Mana ketinggalan? Lumayan ibu-ibu. Sepi. Mungkin liburannya ke pantai-pantai. Ini mah kayaknya buat hari Minggu kayak gitu. Atas gitu turun. Nah, kak usia lain gi. Tanya. Coklat tuh. Kalau saya buat liburan simpel-simpel mah daripada ke pantai. Itu ya, lebih ke sini ibu-ibu. Emang abador ibu-ibu renang sum hujan. Hujan, aduh, bibi emang udah pulang karena nggak tahan sakit itu kan maksudnya kecapean, jadi kami kesini dulu. Karena tadi Anggi sama Titian itu belum renang. Renang di air laut itu takut gitu ya, jadinya kita kesini. Ternyata Anggi udah bosen, tadi udah main sama Anggi, udah bosen. Jerot tuh kan? Ayo hembur. Jerot tuh deh. Tuh jeronya. Pertama kali ibu-ibu renang ibu-ibu jerot. Wah, buaya ini mah. Kayak buaya. Asin. Asin ibu-ibu asin. Renang buaya rasanya enak ibu-ibu. Ah,
Naik atau kayak itu, Jik? Naik. Ibu naik ya. Naik. Ya. Tuh si dia deko. Kita mau naik ke atas. Nah, ibu-ibu tuh. Apa-apaan ibu-ibu? Tuh Anggi sama si Nek mau tumpak badak. Ki. Ini tumpak badak, kena tuh badaknya. Sama Nek berdua. Ziado. Ibu-ibu, kita lagi renang di musim hujan ya, seperti itu. Tapi apa namanya? Baguslah untuk mainin anak-anak. Mainin anak-anak gitu saat liburan, enggak perlu jauh-jauh lah lumayan di sini ya. Buat teman-teman yang ada di mana, yang ada di Kecamatan Sinarparang, ke sini juga enak ya, ada buat dewasa, ada juga buat anak-anak ya. Enggak ada orang ini sekarang. Masuk. Cuma 20.000 ibu-ibu isinya karcisnya. Nanti mah ada di Karang Potong. Gimana? Nanti ada juga di dekat rumah kita, dekat ya ibu-ibu. Tuh, mewah itu ramai. Cuma berdua ibu-ibu. Oh iya, ibu-ibu ini namanya kolo-kolo. Oh, dede itu. Ibu. Sepi dah, Mas Burit? Jam sekarang deh. Jam 2? Jam 2. Kita jam sekarang, kan? Sapa, dong, kok mahal, eh? Es buah. Pecah kanan, nih. Es buah. Ini jeng gugur teh. Mau mana gugur mobil? Mobil ngeredut. Es buah dulu ibu-ibu. Kena es buah heula he. Di Megawa Nur Resort. Di mana? Lah. Mama tadi teh numpang. Mama rujak eh mama es ge. Ibu, mana lah do? Wah, isur teh aya di dinya nya. Aja. Wak Nur. Tuh, Anggi sama si Nek mau tumpak badak. Ki. Ini tumpak badak, kena tuh badaknya. Sama Nek berdua. Ibu-ibu Anggi mah gak mau renang, udah kedinginan dari tadi. Maunya juga di laut, tetap aja mau di laut, di pinggir laut ya. Seperti itu. Ayo tuh dek, dok. Sok, tuh ada naik. Mau terjun ibu-ibu, sok. Mana nyeleyang tuh? Tinggi soal tuh luar tuh. Iya. Oh. Ah benar gitu. Ya,
Pak Ki. Cicing-cicing gede nyangkut ini nyeret ke dia ngus kos bio gaya. Kos bio gaya. Tah benar. Sok, trip. Sok ge kirengan mah jeung bibi jeung teh dede. Foto. Bade mah. Gi bade mah. Alim. Oh jadi mah. Tiris ya. Oh. Oh, berit tiris. Oh, hayu. Tolong mama nata tadi. Ma. Renang ibu-ibu kali-kali ceritanya ibu-ibu lumayan walau tempatnya kurang bersih itu di pinggirnya tapi kalau airnya bersih lumayan. Ada ulah eta ting da ulah nyeleyang ting da. Ulah nyeleyang ting ada anak asin ibu China asin. Tuh bisa tempat duduk-duduk di situ. Pulang ibu-ibu. Pulang ibu-ibu, kita pulang sudah selesai, udah sore, udah jam 4. Jadi kita waktunya pulang. Sepi. Sepi ibu-ibu udah sore. Udah sore. Sok. Ayahnya pergi pang di ukana teh. Oh, amparkan deh tanah deh. Tina dos ya, ada apa bos? Popos cai. Etana kahana pun. Ang ibu-ibu kita pulang. Ibu-ibu kita udah sore. Sudah. Tuh. Mau isur garanya di dariannya.